أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas Allah ta'ala mengkurniakan akan nikmat yang masih harga mahal yang Allah ta'ala masih beri kepada kita. Dan nikmat ni Allah ta'ala pandai disyukur. Nah, sebab itu kerja kita hari ini panggil hidup pe kita hidup pengen kerja. Nah, tak lepas kita daripada kerja tu, tak lepas. Jika kita dapat nikmat, kerja kita mari lalu dah. Kerja gapo? Kerja syukur. Tu kerja mari. Apabila kita mendapat tibalo, kerja kita mari lalu dah. Kerja apa? Kerja sabar. Nah. Deh. Apabila kita dapat berlaku dosa, dijatuh dalam kita dalam kalangan maksiat, kerja dah juga, kerja taubat. Ha, tengok. Bermakna kerja tu duduk nanti semua kita. Hari ini berdapat ti nikmat, kerja mari lalu dah. Alhamdulillah, kerja syukur. Orang tak syukur berdosa tu baik. Karena dia masalah hukukul awqat nama dia. Semaya beposo terpengar hukuku fil awqat. Istilah dalam media ilmu yang berkaca. Hukuku fil awqat. Apa mana hukuku fil awqat? Benda yang kita boleh qadha jika kita tinggal. Itu yang panggil hukuku fil awqat. Kita tak ada bangun semaya pagi ni. Boleh kita qadha? Ha, yang satu panggil benda yang kita boleh qadha dinamakan hukuku fil awqat. Kita tak ada puasa bulan Ramadan dulu, boleh qadha lagi. Deh, kali tu diri boleh qadha tu nama dia hukuku fil awqat istilah. Tapi benda yang tak boleh kita qadha itu dinamakan hukukul awqat. Gapo nikmat dia dapat nikmat hening wajib kita syukur hening nak pergi qada tak leh dah. Mungkin kita dapat nikmat hening nanti qada aku nak pergi syukur esok lusa tak leh. Dapat hari ini nikmat wajib kita kena syukur sin hening lalu dah. Dapat bala hening wajib sabar hening lalu dah. Dapat berlaku dosa hari ni, jening, waktu ni, wajib kita tobat masa tu. Nak pergi buat qadha tak masalah tak boleh. Gino dia mau berdosa tobat lagi, tak apa, nak pergi tobat tahun apa. Dosa tu, okay, tu.
Wajib dia berlaku dosa hening, heninglah kita kena bertaubat. Sebab kaedah hukukul awqat. Kita nikmat yang Allah tak nak beri kepada kita, Tuhan janji. Nikmat nak sepanjangkan kita, duduk di atas janji. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur di atas nikmat yang aku beri pada kamu, nasihat aku tambah lagi. Apa nikmat yang ada pada kita kurang? Kelak tanyalah, lek kita syukur tu kedap. Terima kasih kedap. Ya kena tanya sebalik tu. Nampak tak? Kita berjalan. Kita misal eh. Kita berjalan lagi. Jumpa budak dua orang. Kita misal. Temu budak dua orang. Budak dua orang tu duit tak ada belakang. Nah. Bawa budak dua orang tak ada duit belakang. Kita ni ada, kita katanya ada duit 500 kok dua keping. Kita misal kata. Bo ada duit 500 kok dua keping 400. Kita tengok budak dua orang tu nyanyo ya, budak dua orang ni. Cabu 500 kita wui pada satu orang. Ha panggil weh. Mari meh nak duit. Kita pun mek duit 500 kok wui pada budak tu. Budak tu boleh duit 4 pegai 4 pum hungah lalu dah. Tak dak nak terima kasih. Tak ada nak kata Allah alhamdulillah terima kasih kamu duit tak ada lama dah. Dak ni boleh duit pak tak paling tengok muka dah hungah perak kelik. Budak sore tu. Budak sore ni mari pula. Mari. Muka ada 500 dua keping ke. Saat ni kita wei dah sekeping. Kita wei pula kepada sekeping ni. Mari wei. Kita cabut 500 ni wei sekeping ke dia. Budak yang kedua ni boleh 500 pak deh. Gai masuk peluk kita. Gai masuk pucuk kita. Eh? Masuk pucuk kita, peluk kita, tanya khabar kita. Pas royak pula kalau abang ada gapo be royak ke amo tak apa. Amo nak tolong, amo nak khidmat. Allah amon tak ada biasa boleh ni 500 kok. Hari ni ya amo berapa duit banyak 500 kok. Abang ada apa be royak ni? Maka amo nak tanya kita sini round. Kalau wrong jadi orang wei duit tu. Ke budak yang pertama dan ke budak yang kedua wrong nak wei ke pia kalau berjumpa pula. Eh? Nak wei yang ke. Yang pertama asal nak wei lagi. Hama wei dah. Tak ingat kita pun semacam tu. Allah Taala wei nikmat pada kita. Nak wei kita ingat dia terlupa berah. Wei sehat pun hungah, tak paling pada dah. Wei kaya pum lari tu baik perak tak ada kata dah masuk peduli dah dengan tuai beri. Orang ni tuai yang berjumpa bila yang tak beri dah. Allah Ta'ala pun semacam tak beri dah lah ni kuih tak apa. Mu tak ingat ni kuku tak wih pak bila lah. Tapi orang ni dah wih sama. Kenapa dia ingat? Wih sehat, dengar sehat. Mari semaya di masjid. Wih duk harta kekayaan eh. Tak boleh nampak orang susah lah nak tolong. Orang ni Allah Ta'ala kata kena. In syakartum la azidannakum. Kita klik kita sekarang. Apa nikmat yang ada pada kita? Kau kuru. Klik tanya oleh kita. Lek syukur ingat tuan ni setara mana. Allah Ta'ala wih juta-juta kepada kita. Ingat kepada Allah hanya anak. Gakau ingat kau tuan tu. Ingat ada. Assalamualaikum. Seluk kocak tah ada 200. Seluk lelening ada 50. Tai lalu bel belakang tu ada 3 kok. Mari. Lewi 3 kok tu. Allah Taala wi kepada kita harga maha. Tubek pak tak ada siapa dia minta agama Islam. Kita boleh Islam dengan automatik. Harga maha nah kita. Orang lain beranak sepua kita tak juga. Tapi Islam Allah Ta'ala tak ada wik dia. Tapi kita beranak pak Allah Ta'ala wik Islam dengan adik awal. Kerana Allah Ta'ala sayang kita. Wik dia pun biasa minta ke tak? Ayah kita biasa minta. Biasa tak? Ya Allah wik anak aku jadi orang berimeh. Ya Allah. Tak. Kita beranak pak Islam dengan otomatik. Tak kena mengucap semula dah. Tengok kita tu hewi lebih kepada kita. Tapi will best setara ni duduk lagi tu baik lagi. Jadi Islam harga mahadah. Tak saya mengaji, tak saya semayat. Duduk sedap cara demo tu. Ni orang ni bimbing takut Allah Ta'ala heret nikmat tu baik. Dia tak beri bila mutara nak minta. Faham murid ketua lah. Baik terjaga kita murid kepada Allah. Kita murid kita. Sabit ku jadi gini, ku tak syukur ni nikmat aku. Sabit ku tak agak ni, aku tak ingat ke dia. Baru kita fikir nak baiki diri kita semata.
Ini keadaan nah. Habis tu apabila kita dapat nikmat, kerja kita gapo orang? Syukur. Apabila kita mendapat tibalah, kerja kita gapo? Ayat cik ekor dah. Eh, tadi suruh mengak keliling sejak dah serak terbuat terik bau hingga apa sikit. Nah, hurai samingnya terlupa dah. Ha, apabila kita berjumpa dengan bala kita, sobah. Apa mana sobah? Jangan tik, jangan tek. Tu sobah. Apa? Jangan tik, jangan tek. Duk dia. Yang terakhir sekali, apabila kita mendapati berlaku-berlaku jatuh dalam maksiat, kerja kita kerja apa? Kerja taubat. Nah, tengok, kerja kita. Jangan tinggal kita orang mukmin. Tiga ekor kuda ni kena diingat semua. Nah, tiga soalah. Ah, saya nak umat ibarat tiga ekor kuda kita duduk hari ini. Kita dah tak kuda semua ni. Dapat kesenangan, kita naik kuda, syukur. Nama kuda. Dapat kesusahan, kita naik kuda yang bernama sobah. Nah, dapat berlaku ya dosa, kita naik tak kuda ya bernama taubat. Kita ada tiga ekor kuda. Kuda syukur, kuda sobah, dan kuda taubat. Itu hari ya kita. Nah, cukup dulu. Baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa, Mak? 65 deh. Di mana, Mak, weh? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana mak kali lagi? Katanya pengajaran yang ke-49. Ni 40 ni Allah Ta'ala kira harga kita di 40 ni. Nah, sebab asal kalau Allah Ta'ala menjadikan akal manusia kita ni nak kepada umur 40 kita ni. Asal kalau Allah Ta'ala buat manusia nak wi umur pada kita 40 ya. Tapi manusia ni ya perangai ya tak cukup. Manusia ni perangai dia tomok. Tak si 40 ya. Padahal kalau kita dengan otak mari, 40 tengah sedap. 40 kecing sedap. 40 tubuh sedap, 40 berak sedap, 40 makan sedap, 40 tidur sedap. Ya sedap di 40 ya. Terlagi tanya for umur 70, sedap ada makan. Eh, walaupun nasi sup sekalipun. Tak sedap dah. Maka wajibin kena tumuk sambal. Nak makan wah kedah nak tumuk bop 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 bop. Perlu pakai saka apa 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 makan. Tak sedap dah. Jauh sedap semua 40. Tapi manusia ni tak kena dengan 40. Dia nak lagi. Apa kata tu? Kali tu Nabi kata ada satu hadis. Siapa-siapa dia umur 40. Pak kita lebih tak nak kecek ni. Lebih ni. Hak 40 pada dah. Siapa-siapa 40. Duk benih maksiat lagi dengan to'ah. Duk sedap lagi maksiat pada to'ah. Duk sedap lagi tinggal semaya. 40 dah duk sedap lagi tinggal semaya lagi. 40 dah dok sedak dengan maksiat lagi. Tak sedak lek taat. Nabi kata nah, siapalah kalau oleh kamu untuk tujung masuk dalam api ni aku. Dia suruh siapalah lalu dah. Kenapa? Karena orang umur 40 kalau isak wakak ji yang kuat dah, dia nak tinggal tak leh dah. Dia 40 ji yang tebal dah, oh, nak tinggal pada maksiat tak leh dah. Kalau tak leh tinggal umur 40, takkan payah dah orang nak tinggal maksiat. Ya ji yang kuat, ya 40 kena berubah. Kalau ibarat makan ni, 40 jangan makan dah daging. Kena ok dah daging, baru tak kecing manis. Ya 40 ya kena makan dah, wah periuk. 40 kena makan dah, kakung. 40 kena makan dah, pakcik. Ya kena makan, walaupun tak sedap sekalipun. Pak kita 40 lebih dah. 50 dah. Hai dah sedak daging lagi. Dah sedak daging lagi dengan ulang. Dah sedak ais kering lagi. Umur 50 dah. Dah sedak saya kerap. Dah sedak lucing. Ha, yang ni tak lama maring. Ya. Tengok lep makan juga weh kita ni. Ha, juga kita 40 lebih dah. Kita kena berakhir lep ni dah gena-gena pun. Tekai diri kita, weh kita berakhir lep to'ak dah. Di sini apa kata? Oh, katanya pelajaran pengajaran yang ke-49. Apa kata? Berkata oleh Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran lah. Dia kata kena, ya ayyuhal insan. Habis tu baca Arab pun you kena baca dengan nyata. Baca jadi nyata sikit. Ni kita tak nyata pak kita. Allah selawat boleh puasa gak. Dah bunyi malah. Tok khotik ni tekak-tekak nak pecah tekak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Fak jawab. Tok khotik seorang dia dengar pan luar. Fak jawab ni belarang. Sallallahu. Allah bunyi. Eh, tok khotik tengok lagi kata sekali lagi napa napa serak ni tani berkali galik lagi tak tahu pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zikrina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tulah alih lemu bunyi derah ya tulah juga. Ya alih lemu kita tidak berkejut. Dah lemah no. Boh, derah tapi piye selawat. Allah. Tak rak bunyi. Bunyi tak nyata lalu dah. Nampak tak tu? Ha, habis tu kena usahawi nyata. Nah, usahawi nyata sikit. Apa kata? Ha. Tuhai kata kena? Tuhai kata, ya ayyuhal insan. Hei manusia. Al-insan, tiba tengok. Al-insan. Insan ni mari mana? Al-insan mari pada nasiya. Manusia-manusia ni nasiya. Apa makna nasiya? Manusia ni jenis terlupa. Tu manusia. Al-insan. Apa al-insan? Manusia ni jenis terlupa. Habis Allah Ta'ala guna al-insan. Manusia ni apakah-apakah terlupa. Napa tu? Akhirat kalau tak kecek, pakai siap kita. Dunia hodo wak hari ye pun terlupa kari. Marai wak gapo tik marai? Ha, boya. Marai wak gapo tik? Buat berat dah. Eh, ha, ayah marai makan sik gapo? Eh, makan sik apa? Marai ra makan teh apa tadi? Sungguh ke? Nah, ha nak ayat kata hok marai, hok buat hari ye kita terlupa dah. Pak akhirat tempat kita tak pergi. Tak terlupa lagi. Ha, terlupa. Sampai takut terlupa ni mari dak mengingati. Mai dak buat kecek mengu web kecek mengu web kecek nak we dak le beringat kita ni. Nampak tak tu? Ha. Apa kata? Tu yang kata kena. Mah, tu yang katanya ya ayuhal insan. Nah. Apa kata tu? Ma baca kena tu. Ma taraka. Baca dia. Ma taraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka. Ah. Toke apa? Gai. Ah, nah. Ha, baik. Ya ayyuhal insan ma ghoraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka. Nah, hadis kursi ke geno tak tahulah ini. Ha, apa makna? Yakni he segala manusia. Nah, he manusia. Nah, apa yang memperdaya akan dikau dengan Tuhanmu yang mulia? Ha, lagi lagi. Yang menjadi akan dikau. Ha, sekat tu. Cukup situ. Ha, he segala manusia. Apa yang berdaya akan dikau dengan Tuhanmu yang mulia yang menjadi akan dikau. Ha, apa nak reti weh? Ha, tu kecek ibarat kita. Kita kena ambil kecek istilah dia pula. Deh, memperdaya. Apa mana memperdaya? Bawa pada kamu lalai dengan Allah Taala tu apa? Hai, geno gidok pelalai kamu, gidok peralik kamu, pedaya kamu daripada tak mengingati Allah Taala tu. Tanya gak apa? Apa itu mula bapa dalam kata? Kita agak ada orang kuat, ada cukup lekat, tapi tak lagi semai di masjid. Gapo duk perdaya ke kita? Hidup sekat kita tu apa? Cuba tanya gak. Boleh tak lagi sejak ini eh?
Okay? Gai kita pun ada. Dia mulai gai tak agak pada kita. Tapi mereka boleh pergi masjid. Tapi kita gai kuat. Gai no ku nak pergi masjid tak boleh. Teratanya gapo nak menyekatkan kita sekarang. Demo lah ada duit juga, tapi demo ada duit boleh bantu duit pada anak yatim. Demo ada duit boleh bantu duit pada ugamo. Demo ada duit boleh bantu kepada sekolah tarikah. Kita ada duit juga, geno kita nak bantu tak leh. Teratanya apa dok menyekatkan kita, dok dayakan kita, dok tipukan kita tu penamo. Kena klik tanya hati. Ha. Nampak tak? Habis tu kena sesak. Orang tak kena peluk sejik saya royak semua dah. Orang tak kena peluk sejik. Orang tak kena peluk tarika. Orang tak kena peluk pesan ugama pesan ni. Kena ingat kata rugi dah. Oh, dia tak kena tu kena ingat kata, Allah Ta'ala apa ni. Tak beci kena ke harta kita bila kita tak kena. Dia rasa sedap dah. Dia rasa tu. Kau anak je mu. Kau kena peluk sejik. Dia tak reti je pun. Untuk sepakunya aku pula sejik tarikan lepas belakang yak ia berasa kena. Padahal Allah Ta'ala taksir pada harta dia. Kita kena pula tarikan, kita kena pula sejik. Ni mana kata Allah Ta'ala kena pada harta kita. Sebab harta kita tak boleh ugama dia. Ya harta kita harta cuci. Tanda kata harta kita cuci sebab Allah Ta'ala ambil. Tanda kata harta kita cemar sebab Allah Ta'ala taksir. Nak kita lah sejik sekup pun tak boleh. Tu cemam nah harta gitu. Tu. Ya kena ingat gitu. Nah. Sudah pada tu. Supa tu. Kita tak boleh pergi semaya. Ni tanah ega apa? Tanah kata email kita tu email tak boleh. Supa minyak. Ulama ibarat email ni ibarat supa minyak mutu. Minyak mutu dia air masuk mari. Mula. Terah tengok. Mutu kita dia air masuk saya tak mampu situ. Kenapa? Mutu baru iyalah mutu baru tapi minyak dalam masuk capung dengan air berat. Hai? Mutu baru orang muda rai banyak tapi imej masuk nak siap dia imej capung dengan siap mutu baru sekalipun air capung dengan minyak ya nak kita leh datuk tu tua ya. Eh, mutu buruk ya. Tapi saya tak panggung lalu dah. Oh, jadi mutu dia. Dah, bukan di mutu. Minyak ya molek. Ya tak capung dengan air. Nampak tak? Hanya tengok ayah-ayah ni. Nampak tak agak lalala. Tapi ime gagah. Minyak molek. Buruk. Siapa? Tapi kita mutu molek. Ni ramah. Ujur baru muda-muda ni. Bukan main. Tengok mutu larah payah ayak bunga molek ini yap sina tapi minyak masuk air. Ale hari ni. Mampu kelam ni tu dia kata. Nah. Apa tu mutu nak gagah, mutu nak sedap bukan dok di ring, bukan dok di rata, bukan dok di tayar. Dok di mana? Dok di minyak. Dan minyak tak campur air sok cah. Lalu musak mudah hidup. Kita biasa minyak masuk air. Aloh nak boleh start hidup pagi-pagi berapa kali tak tahu lah start. Keherat chau. Prok ngok keherat chau lagi. Kenapa? Masuk air. Nak boleh ledah subuh, apa guling, apa gerak, apa letih nak boleh bangun. Karena kita payah hidup air kita, minyak kita bercampur dengan minyak. Minyak kita bercampur dengan air. Email kita buruk. Email kita tak molek. Gerak sekaligus tak ada lagi. Tapi orang email kuat. Rebel. Allah. Ya mudah hidup. Ya minyak molek. Kita pika pak-pak tak lingat. Tak dengar. Cera tu minyak teruk nah tu dia panggil bukan bercampur dengan air dak bercampur dengan selup tu khabar gitu nah. Ha tu habis kat tu lagi dan lagi firman Allah Taala boleh baca dua wajah boleh baca tiga wajah tu perman firman farman boleh baca dua wajah boleh baca tiga wajah perman boleh firman boleh farman boleh. Alamak kata gini boleh baca banyak wajah. Jawab kata baris tak ada. Gomo gi. Dia baris ada tu tak lainnya. Nah. Firman Allah Ta'ala kata gini. Ha. Katanya. Fala yugharrannakumul hayatud dunya.
Apa makna? Yakni, maka jangan memperdayakan kamu oleh hidup pada dunia. Allah, hidup pada dunia ni darul ghurur. Yaghurrannakum. Makna kata, hidup pada dunia menipu kita. Dunia ni tipu. Napa tak? Dunia ni nopok ya molek tapi menipu ni. Cepat tengok mozek molek dah. Molek dah. Mozek molek ya. Ha, dinding tu molek dah. Molek. Lagi katak tengok lewat belakang ada benar. Ni mozek ni molek ni. Terus katak tengok lewat ada apa? Ada pasir, tak ada molek lah kau. Hak semua tak molek ni kita tebang jadi molek gitu ya. Ya kita nampak dunia ni molek, jangok, comek, lawak. Tak itu ke? Semua tu ke? Menipu daya. Nak tengok imej kita. Nampak Allah ke nampak dunia kita. Tapi tu Nabi kata, ad-dunia hulwatun khadirah. Dunia ni Allah Ta'ala buat rupa manis berserta dengan hijau. Ah, bukan mudah tu nak lari tu baik. Dunia ni kalau ibarat wah pauh ke deh. Kalau ibarat walima manis sedah serta hijau dok sekali. Kalau manis ada tapi wah lebih, kita tak gerai lagi. Gi jalan ke telak mai pa ah, tengok wah pauh ke deh. Atau tengok walima ke deh. Tuai yang royak. Allah manis be walima ni manis sungguh. Tapi kita tengok kulit yak lebih, tak gerai mana weh. Tak ada rasa nak beli mana lah. Mabur meh kau weh. Tengok ni weh. Ya lebih. Ha. Apa dah tu? Tapi kalau kisah pak tu yang kedal tu. Allah. Pak mak itu abis weh. Ni wapah ni. Atau walima ni. Manis. Weh kita. Serta kita tengok kulit je hijau pun lah. Ha. Ni. Ni wapak orang nak lepas weh. Main manis dengan hijau duk sekali ni. Ya payah rebah ni. Tapi kalau manis ada, lebih ada. Hingga lagi. Tapi dia manis ada, hijau ada sekali nampak basah. Nampak sot saya dia panggil. Eh nak tengok, dunia kita dah mabuk dengan benda tu. Darul hurud. Tipu kita, wik kita ralik. Menipu kita, wik kita sedap. Saya dah oyak dah, okay? Dunia, darui, nipu. Haa, tenung tu. Nipu kita. Tengok ni pergi tu wis dak pasal kipas angin bah pasal pelito bah nak pasal gas bah tengok orang Tina kita eh la ni nak basuh ambil semua kain tok le nyek pecek mah tak dok pasal tu dah lah ni tak dok pasal duk buang nak kelang ada nak mani pasal motor bah zaman dulu nak boleh mani jadi karah gitu. Hei, tak itu ke biasa? Nak boleh maning zaman tu. Kagak tak tahulah. Beledi tu kena kok birah tu. Masuk dengan pasir juga. Ngeteng dengan pasir tak kepala. Jamai dulu. Lah ni nak maning. Pak, pak. Wuh. Aik mari. Tengok. Sedap tak? Jawab kata sedap. Sedap pasal kipah. Nak pan, nak wis pan. Nak wis. Apa ni? Nak wis kipah musim. Pak. Jamai dulu nak wis kipah. Kena dah. Anak kita dah tidak lena ingat dah. Dah digitu. Mengibah anak. Anak pula nak boleh tidur. Ayono tu bukan main ikat di nopok dari pintu ni. Malah gila. Nya ikat tali, ikat dengan jerak. Tu ada di pintu. Pok yang malah. Dia tak ada tunggu. Dia ada tepi suruh kak ni. Saokok tengok. Ya, ya, ya. Nampak anak apa-apa. Dia pegang tali gerak. Pak. Eh? Jamil lah ni. Jamil lah ni. Lah ni dia pakai inyai. Lah ni pakai inyak belakang dah. Tak nampak ibu bernama. Nak kelas apa. Nak wik derah ke nak wik kohor. Tak kita lah. Kalau wik anak tidur pasal you jah. Pacak derah sikit. Kalau nak wik slow. Ha, kita tak gas slow. Iya. Yeah. Kita tak kena letih pun. Sedap tak? Jawab kata sedap. Nak kecek terasak sekarang. Pecek ni. Duk Mekoh. Duk Syria. Duk Mesir. Duk mana. Padan ni ya. Tah. Loh. Ha. Apa? Duk mana? Kau duk judah ni. Oh tu kira apa ni? Kerati. Pecek pun duk dapat rumah. Apa tak? Mudah. Mudah daripada tu. Boleh tengok pula. Dulu boleh kecek saja ya biasa. Oh dulu nak boleh kecek telefon. Nak geduk lah tu terasak. Buka tu masuk pak buruit tak tahu dak gitu makan prop nak boleh kecek lah ni tah ya tak ada lagi buka gambar we tengok oi ha apa kau ada tahu wah sini alah kau nak motong sah hai kecek apa dia hok motong atau wah boleh dak kecek mah ada seni dak seni
Nak tanya so. Piye bayar dong? Dah dah. Eh, piye bayar dong? Dah dah. Sungguh lah pasal kipah pah. Sungguh lah pasal motor pah. Sungguh lah kecek terasak tah. Tapi piye bayar lah. Nyesengok dia bukan main teh 3,000. Ni main saya pergi tempat saya kita di lalu. Deh, rumah ya biasa duit pi habis nak ya kita bayar. 8,000. Duit api 8,000. Buku apa? Buku sedak lah kau tu. Sedak rasa ha, mari sekali juga dunia. We kita dok rupai we galik dengan pedaya dengan main ni. Galik dengan tidur, galik dengan orang perempuan, galik dengan menego, galik dengan tu, galik dengan ni sedak tu sedak ni. Pah, gapalai kubur mula rugi harap alu dah orang ni. Ugi parak lah dah. Haa, tak apa sekarang. Gua dah galik. Allah Ta'ala terkuih ke umur ni, dunia ni pula tahu. Mu dua nama eh. Dah, dah galik dengan lemu, galik dengan kebak, galik dengan kedah. Tadi nak ugi kepada masjid. Galik dah. Oh. Haa, lalu kita tengok dia, kita dah galik. Lalu ni 24 jam, kita tercek diri kita. 24 jam yang Allah Ta'ala ugi kepada kita. Lalu ni kita ugi ke agama berapa jam? Pada kira labur ke tak labur, kita tengok kita ikut agama ni. Apa je? Kalau wik-wik tiga kau. Kalau amalek, wik apa menek tak tahu. Eh? Haa. Ni ke cuma hari ngaji yang dalam masjid lama sikit ni. Kalau hari lain, tak ada duduk gini. Perak licin yang mozak yang licin. Kalau nak duduk lama, perak tu baik. Tu lah kedatai berkasak molek duduk teh lama. Ah, kalau Allah Ta'ala kira pahala kaya, kalau kira pahala etikah lagi datang, boleh pahala berkali buat kita ni. Tak ada ke? Tu nipu tu darul gurun, nari menipu daya kita. Tipu. Wak we jangan betah ya. Tengok orang betah, jangan sebetah. Dan 90, mana jangan? Terlagi tengok, mana 90 jangan? Duk serebeh, seka-seka. Habis yang menipu sebetah gitu ya. Hak sengoti di mana? Nu akhirat nu hak sengoti. Kalau sedak, sedak sengoti. Tapi kalau azab, azab sengoti. Nak pada tu? Di akhirat, tepat hak sengoti. Kalau sakit, sakit sengoti. Tapi kalau sehat, tak jumpa dengan sakit sapak bila. Dalam syurga. Kalau muda, tak jumpa dengan tua sapak bila. Dunia ni menipu, ke sakit, ke demai, ke sakit, ke demai, ke susah, ke tarak, ke sehat, ke dia jadi tak ada berada reti. Haa, tu. Kenapa? Ni kita khabar ke tempat menipu, weh. Jangan kita ralik, jangan kita ramah sangat dengan dia. Haa, habis ke tu? Itu email kat mana ni? Demai ke kena? Itu email kita? Tanakan. Habis ke tu? Haa, habis. Tidak, maka jangan memperdayakan kamu oleh hidup pe dunia. Jangan we galak sangat dengan kehidupan dunia ni nah. Allah nah likulli syai likulli ummati nabi kata tiap-tiap umatku tu likulli ummatin fitnatun. Tiap-tiap umatku ni ada fitnah. Apa mana fitnah? Fitnah ni bawa kepada kita kau jauh dengan Allah Taala tu fitnah. Wa fitnatu ummati fitnah umatku nabi kata apa al mal harta benda tu fitnah umat kita nabi kata umatku fitnah ya lari tubek dia dengan garis dengan Allah Taala Taala terbuka harta benda la ni jawab tengok kita tak ada semai buku tak buku duit ke tak buku harta ke la ni ha tu kita sekarang tu ha tu fitnah cukup situ he anak Adam lagi sikit lagi he anak Adam woi. Nah, apa kata? Berbuat oleh kamu. Nah, berbuat oleh kamu ibadah akan Tuhanmu. Mana yang menjadi akan dikau dan jangan membimbang akan dikau oleh hartamu. Nah, tengok. Allah kita ni tak ada nak ibadah oleh kan dok bimele harta. Ah, kayak gisma ya, tak ada motong. Ah, ya kira. Ah, kalau baca Quran, ya, tak ada lah. Ah, ya kita fikir. Pada hadis ini, Tuhan kata lah, ayat kursi, membuat ibadah, mu jangan bimbang harta kamu.
betul orang dulu nak pergi semayang kerja, ya semayang tahajud dulu, ya semayang duha dulu, ya ambil hatu hair dulu, tak dapat harta yang molek sendiri. Tapi kita sekarang tak ada nak baca Quran, eh? Tak ada nak semayang, tak ada nak berzikir. Kenapa? Dok boleh harta takut tak ada. Ah, dia tak pergi motong pihak ni pakai siap, eh? Dia mendok goyak di negeri India, dia mendok ceritalah di negeri dia. Orang seorang ni pagi ke benar. Yo India buat padi. Pagi hari prop ke benar. Olo yo buat benar banyak, yo buat benar. Banyak benar lah. Banyak mah kita panggil apa banyak. Banyak gapo he? Eh? Gapo? Banyak kolek. Tak tahulah. Banyak keping lah. Ha. Honing buat benar banyak keping. Pagi hari kita dua keping ya. Nak boleh pergi tu dah Isra' dulu. Nak boleh pergi ni ke duha dulu. Nak boleh pergi ni ke Yasin dulu. Baca Quran we sudah apa siap. Ya pergi orang ni kelai. Saya awak pada mana keping ni kelai. Ya dua keping ya. Jangan cengok-cengok. Orang pergi saya teh pukul ni setengah. Gelak yang pergi. Tapi dia ni pukul 7, pukul 8 lebih munggu sepah pada maya duha, lepas pada Isra', lepas daripada baca Quran, apa siap baru dia pergi. Kau nak bawa kelek? Dia baru pergi. Woi, oh, mana mu? Tak apa. Pergi buat ni. Tapi siapa dia masuk? Nek keping padi belakang. Tapi dua keping hak dia ni deh. Harga mahal lebih pada nek keping orang ni lagi. Padi dia jadi butir besar-besar. Padi dia. Hak nak keping besar ni. Padi dia lu. Serta nak keping dia tu ke? Tikuh makailah. Tikuh makai. Hak tu tak nak hidup. Tapi dua keping hak dia. Nga subuh mulai. Kenapa? Allah ya ibadat pada Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala percaya kepada harta kita. Lalu apa? Harta kita tak jamin. Kita bergaduh harta. Tak bergaduh ke Allah. Tak bergaduh tuwewi harta kepada kita. Kita bergaduh ke harta. Itu kita sekarang. Apa itu kita? Lalu kita tak berani situ. Eh, kena tak buat duha dulu. Ada buat duha ke tak ada lah. Ya, ya. Amat pangtah lagi berkali. Tak apa-apa? Terang tak? Demo kita matang ni. Kita pergi pukul apa? Tapi syarat pukul apa kita lepas maya duha lah. Ni pukul apa maya subuh pun dah lagi ke tu. Nah, buat hak Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala bagi kekuatan sendiri. Ha, tengok-tengok demo. Lepas tengok tu. Ha, sini dia pesan kan kepada kita. Ha, berbuat oleh kamu ibadat akan Tuhan kamu. Tuhan mana? Ya, menjadi akan dikau. Dan jangan bimbang akan dikau oleh hartamu. Jangan bimbang. Lek harta, dia kita semaya dah. Harta kita tak sah bimbang. Allah Ta'ala percaya sendiri. Eh, ketua dulu ibarat ke? Tahniah padi dulu. Gepuk, ike ye, ike uwe, ike puyu, ike keli. Tak kena padah. Ya mari dia kita tahniah padi. Tak kena padah ke keli. Ya mari. Tak kena padah beluk. Ya mari. Tak kena padah ike uwe, ike puyu. Ya mari. Bila? Dia apabila kita tahniah padi. Tapi mu jangan tahniah gepuk. Dia kita mulai tahniah gepuk. Musahrak nah. Kata ike uwe nak mari. Tak ada ike uwe. Dia tahniah gepuk. Jangan hal. Tak nak, ya tak nak dulu. Tapi dia kita tanya padi so, gepuk mari, ike we mari, ike puyu mari. Ya mari, dia kita tanya gepuk. Eh, dia kita tanya padi. Apa tanya padi? Ambil ugama letak. Pah, lek dapet. Mumbik ugama cocok lu, gerak mari. Pasal-pasal ike we ya mari sendiri. Ya mari. Lo ni kena bergaduh tanya gepuk. Pada pisau ike we masuk. Ya tak masuk. Kenapa dah terang? Haa, tu eh. We kita make like ni dulu. Tengok. Allah Ta'ala sebut di hadis kursi, mu ibadat pada ku, mu jangan bimbing pada harta kamu. Allah ni apa kita tak ada ibadat ke? Duk bimbing ke harta. Duk tak ada nak semaya buku ni, buku tak ada nak motong, buku tak ada tu. Nih, kita tak harap ke tuwe dia. Tu dah. Habis sekatu. Gi sikit lagi. Dan apa tu? Dan macam mana weh? Ha, dan isterimu Allah, isteri kita pun jangan bimbing. Ibadat dulu. Allah Ta'ala bentuk isteri kita sendiri.
Allah ni belalah. Lalu sebab kita bela anak. Lalu bercara ke anak kita ni bukan main. Tapi bercara hak sorry. Hak kakak-kakak tak bercara. Pak ni kak hatta juga anak ke mengaji. Hatta juga anak mengaji kuanak. Hatta juga anak mengaji ugamu. Cakap-cakap. Tapi ayah sendiri tak biasa akik tangan berdoa dengan Allah Ta'ala. Pak tak biasa. Dia harap ke babo dia semata. Pak babo pun tak juga. Nak tahajud dia pun malah. Dia orang juga pergi galau dia pun. Nampak tak? Ada orang seorang. Anak Yahud, anak yang perangai huduh. Anak yang mengaruk lah. Nah. Kalau pergi masai seminggu kelai. Kalau pergi jalan masai pakai seminggu kelai. So terik yang ikat-ikat mari buat pergi sama babu. Lagi kata babu, amma nak lagi lah anak amma tak lagi lah babu. Teruk dah oh lu. Amma nak tak puan nak babu. Dia tak babu belah. Babu kata, tak apa insyaAllah. Tak puan nak. Allah masa 40 hari tu babu belah sungguh. Makan nasi dengan babu kontrol bercara. Maya tak pergi. Tanya sama Maya tak pergi. Tak pergi. Maya, Maya, Maya. Babu tak kontrol. Hingga sampai 40 hari. Berjungguh. Kuat lah. Tak boleh dengar serobai. Ketal tu nyunyuk. Masa lagi semaya. Kuat dah. Oh. Sampai 40 hari minta klik. Atau bos saya minta klik. Setahun 3 hari nak air pula. Apa tak apa. Allah klik di rumah ni lah. Nah, hari mula-mula tu deh. Pukul Zohor masuk kurbah. Pukul sebelah yang mari tunggu dah. Anak ni. Ayah yang setahun tu pau ke cari babo. Alhamdulillah babo. Eh, alhamdulillah babo. Anak umur ni baiklah ni. Eh, tak ada masuk Zohor pukul 12 tengah. Tak masuk pukul sebelah yang gitu mudah. Duk sapa 3 hari. Siap. Anak dulu pergi seminggu yang masa ni. Tak tes boleh bawa kelai. Babo setan ayah yang setahun tu pergi cari babo gaduh-gaduh. Dia kata babo, siaralah. Kau kuat. Kau teruk. Kena eh babo. Dulu klik pona papa. Naik taf sejik lalu dah. Lalu ni pak. Gimo say. Semua-semua seminggu. Ni kat-kat 3 minggu dah klik lagi. Kau kuat. Abah kata. Buat apa mari tu? Haa. Tu buat mari mutu. Tak apa kena aku setahun tu. Babo suruh kena mutu. Haa. Babo naik mutu aja. Buat lagi. Nagi ke mana babo? Tak apa. Buat lagi lah. Jadi pun setahun tu musim kelihatan kapung, gi hujan bawah, tu baik hujan, gi pomai, tu baik pomai, gi dia cok kapung, naik cok kapung, gi kena. So terik, so lebih minyak. Dan ada buat mutu nak tanya juga apa, apa pun lagi betul, apa tu, apa, gi lah. Gi juga, tak ada dia pun minyak. Apa di cerita adam, termisah kata. Untuk apa? Tanya apa, siap lah apa, minyak habis. Nyobih ni apa-apa nak pergi tak boleh. Apa tu tak apa. Siapa masuk aku nak oyak kemung ya, kata. Mutu ni bukan kata boh menyok sekali perak. Pakai tahau pas boleh pakai mak. Ya kena boh sok nak-nak kali. Bukan kata boh gini naik sebab kemak dah. Isak nak naik kena boh pula. Lusa nak naik kena boh pula. Anak kita pun semacam tu. Bukan kata mutak dikupak klik semua juru dah. Siapa di rumah. Ayah ni kena boh pula minyak. Kena boh pula ugama. Baru anak kita duduk negara sepanah semua. Ni dah. Kau duduk ponak ya babak letih. Bawa klik di rumah. Bawa sendiri pun tak cara-cara juga. Lepas duduk celeng-celeng ke apa. Lepas bila muka tak boh api. Nampak tak? Lah ni pun semacam tu. Hatta anak mengaji sekolah. Hatta anak. Tapi tanya. Kita pok ni. Kita mok ni. Biasa tak bangun tengah malam berdoa. Ya Allah. Anakku seorang ni. Ya Allah. Membetuklah. Wira dari garis. Eh. Dah ni. Harap kau sekolah semata. Kenapa? Ayah tak ambil ibadah. Dah bergaduh. Bimek ke anak. Takut anak tak boleh makan. Takut anak tak boleh mengaji. Takut anak tak boleh gitu. Tapi kita biasa tak berapak ibadah. Dah. Kita sengih dengan Allah. Kita berlewak pun. Kita bergaduh lagi. Ha, sampai tidak we gaduh kepada harta, ya tak we kita gaduh kepada isteri. Betul kita beribadat dulu. Ha, tu we. Habis. Tu isteri. Ha, dan anakmu ha tengok. Isteri kamu dengan anak kamu jangan bimbing mu ibadat imolat dulu. Ha, Allah Taala kontrol sendiri nah. Habis. Tu anakmu. Ha, dan anakmu. Lepas tu baca kena tu. Hai hai. Dan anakmu apa tu? Dan anakmu apa tu? Tak apa, tak apa, tak apa. Daripada ke? Okay. Daripada tu deh. Ha, dan anakmu jangan bimbing
beribadat akan Tuhanmu dan ingatkan oleh kamu akan segala nikmat Tuhanmu yang datang ia atas kamu dan syukur oleh kamu akan dia dan jangan engkau kufur akan dia dan pinta oleh kamu akan tolong dan takut oleh kamu akan orang dan takut akan dirimu daripada jadi istirah apa tu jadi apa tu istidrak kerana istidrak Allah Ta'ala bagi hambanya itu amat tersembunyi seperti firman Allah Ta'ala apa nak raya weh kita kerti mudah gapo. Jadi musannah kita pesannya kepada kita kita duduk dan jangan terlupa syukur seperti saya raya di awal sana lah jangan terlupa syukur. Nah, dia kita orang tu beribadah kepada kita kita ingat ke dia ya we pula kita tapi dia beribadah kepada kita kita terlupa dengan dia dia tak beri pak bila dah kita lah ni Allah tak ada duit sehat pada kita Allah tak ada duit rezeki pada kita Allah tak ada duit mewah pada kita menanda kita ni kena rapat kau rapat dengan dia kau banyak kau kita rapat kau rapat tapi tak kita kau Allah tak ada duit kau sengi bahawa Allah tak ada duit kau sengi haa ni kis kita kata akhir sekali musanah kita kata kena beri Allah Ta'ala tu kadang-kadang beri lah rupa nikmat dan kadang-kadang beri lah rupa istidraj apa istidraj? Perupai maka kita apa? Wak rupa perupai tu istidraj tak perupai we sehat pada kita kita rasa sehat ni tu yang kasih kita aku sehat ni Allah Ta'ala kasih ni jangan Allah Ta'ala we hantar kekayaan kita we ngepangkat we ngemertabak kita mari mikir kata aku sehat aku kaya aku dapat banyak rezeki murah itu yang kena diku jangan itu istidrak dia panggil kita kena ingat Allah kalau kita guna kebaikan dinamakan nikmat tapi kalau Allah Ta'ala we kekayaan we kesihatan we cukup lekat pada kita tapi guna nikmat yang Allah Ta'ala we guna di atas benda kejahatan ini panggil istidrak duk perupai dah ha duk perupai haye ke Allah panggil molek ker ha haye apa molek napa duk upai molek apa target tengok haye yang kita pergi nak semelah molek buat ke dia we haya kedai tu ke Allah nak tidur malam pasal pelito upai pulak dengan air upai pulak cedek dengan cukup lekat ada dengan hubat cedek gok di malam ada pelito ada orang percara cari benda sedap sungguh makan upai agama ha tapi nak semelah nampak yang upai malam tapi nak tapi haya kapung nampak duk kacat hai papa titik keruk beri juga beri tu beri nak pera tu bukan beri nak semelah kita pun semacam teracik diri kita sekali. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita kalau kita guna oleh kebaikan nikmat tu. Tapi nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita kalau kita guna di atas kejahatan istidrajun nama dia istidraj. Agak panggil apa? Duk pupeteng. Nak tengok. Munak galik ke munak ingat-ingat kepada aku. Haa. Itu nah. Haskulah terus. Summa qal. Firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Gena, masalah. Mek guna mek dulu. Oh. Baik. Kita misal kata ketemu cicai. Atau kita ketemu je. Temu cicing atau kita temu je
Nah, cicin ni kita terharga dalam 12,000 lah. Tak besar dah. Kita temu cicin pak kita pun tak ada wawa. Nah, di situ pun kelong dah tu ada kira mari tu. Tapi tak apalah nak buat kena. Nah, temu cicin tak ada wawa. Padahal, sengotia kena wawa dah tu dalam masa tengok harga. Wawa ni tengok harga. Kalau 100, sekuih-kuih kita kata seminggu wawa. Kalau 1,000, sekuih-kuih duduk 2 minggu. Tengok benda. Kalau jumpa 20 tok, maka tak kena wawa lah. Maka boleh sejik lalu. Dia mau tak munggih. Dia kira kok dah, kek dah. Benda horolik. Kalau 10 tok, sekuk. Tak kena ada wawa. Loh, ni temu duit sejik sekuk, ada wawa. Duit biar tu sekuk. Karena tuwe tahu kita boleh batik. Ya tak munggih tuwe tu. Apa tak tu? Kata orang ni, ia temu je, atau ia temu cicin, maka ia tak ada wawa. Bawa tak ada wawa tu, ia pergi jual. Kerana ia nak guna duit dulu. Ia duit tak ada. Apa itu? Tak ada guna, dia pergi jual. Dia tak ada duit, dia tak ada benda. Oh, alah. Ia pergi jual. Salah dia jual lagi dah. Ia tak boleh lagi. Tak apalah, tapi dia berlaku dah kita kata. Asal, dia tak boleh pergi jual. Dia tak boleh pinak. Ain dia tu, ain tak boleh pinak. Tapi tak ada, dia pergi jual. Pergi jual, dia tak ada duit. Ha? Nak tanya duit tu, tu kena deh. Boleh tak nak guna? Kek ke mana? Haa? Lek masuk kerak tu tak boleh. Boleh lek guna, tapi nak niat kata nak ganti kalau temu tuwe. Kan wawa atik lah. Mai dok dia tak temu tuwe sengau. Ha ya tak sah dok ya ada. Asal tak sah gitu jual bala tu. Tapi dok apa bila gi berlaku buat dah dok ya ni. Asal kalau tak sah lah. Harre tu kita kena buat ain dia tu. Dok ya ada hukum asal temu cicak kena wawa. Temu je kena wawa. Tak boleh kita nak gi pandak repan nak gi tasarruf repan gi dewak panah tak boleh nak gi ubah. Nah, pada tu asal tak boleh. Takdirnya gi jual juga. Ada Allah hanya gi berlaku ke arah. Bagi berlaku mari pak nak tanya duit ning ni eh nak wik ke agama boleh ke tak leh kena duit hak demo kita pakai rupa apa kita ambil dari rupa bereteh dalam keadaan tu kena duk wawa cicing tapi wawa rupa cicing lagi jadi wawa apa duit ni duit dia jatuh 12,000 ada hanya gi jual cicing tak temu sungguh ha. Kena wawa rupa cicin tu, cicin pia, jumpa kawan berjumpa gitu di masjid tu. Gie gie gie. Siapa dia tua cicin, anak mai berjumpa dengan saya. Tua cicin gi, cicin mo we. Rupalah anu. Ayo ya. Mata gitu. Kita pun ah, sungguh we. Ha gini, hukum jual dah. Ha tu, kau ada duit. Ha. We bayar hutang. Soalnya kita berhutang. Nak kena. Sebab ya asal nak kita tasarruf tak leh dah. Nak jual tu ya tak leh dulu dah. Asal kalau. Napa dah tu? Allah lakuh pergi peraknya, pergi jual dah. Haa, nak kira sini pula. Hari tu hari semata dah di awal tu. Kalau tua ingat tak reda, dah di hari situ. Aku tak reda, kena-kena. Haa, apa dah tu? Haa, malekannya tua tu jalan. Tak apa, buat kena je kata. Tapi kawan nak duit kelek. Haa, tu nak duit dia. Tak apa, kena awal-awalnya hari itu. Selama mana? Haa, sadar ayat dah. Kalau seminggu, kita kata. Kalau 100, seminggu. Kalau 100 tu. Kalau 500, 2 minggu. 1,000, tengok. Tengok harga. 12,000 duduk dalam 2 bulan lebih. 2 bulan, 3 bulan gitu. Nampak tak? Benda je kita nak iklan tu baik, kena tengok mata harga tu baik tu. Imam Syafi'i kita je kena kira harga. Habis tu Imam Syafi'i tak wajib akad jual beli kalau barang tu sekut. Tak ada. Beli pukul sekut, jual pukul sekut, mari pula dia. Beli pukul sekut, jual pukul sekut. Bawa tarak, ya kira benar, ya kira. Golek ada harga. Golek 20 sekut, baru akak jual beli. Tapi mazhab lain, sekut pun kena akak jual beli. Letih pun jual pukul. Kenapa itu, kiri-kiri dengan budak tu? Nampak tak? Ha, habis tu, mazhab imam kita Syafi'i, nak iklan, tengok benar. Kalau 100, sekurang-kurang seminggu. Kalau 200, ha ni 13,000, 8,000. Oh ni kena harga dah masa, kena dah sebulan lebih. Ha, dok elah pas bulan lebih tu. Ha. Kita tak apa, jadi duit kita masa tu. Dan kita make part tu jadi duit kita. Seolah kita akak kata kita berteh.
Soalan kita make, kita main lagu apa bertel. Aku nak bertel. Mai sore dok mai rekan sore dia tu. Ha, tapi kita ingatlah aku nak mai ni aku nak bertel. Tapi dah tua yang mari aku nak bayar. Tak ada apa. Dinamo kata kita bertel, tapi tua tak redon dosa sukun dia tu. Ngah tua tak redon kita gida ubah tu. Gida ubah jeng jadi duit, gida ubah cicing jadi duit. Ha tu suku pula. Katong suku. Support ge. Support ge. Supaya orang ridah, orang murtad ke. Kenapa? Ia masa Islam. Bawa masa Islam pak, nyugi masuk lain pula. Dia panggil ridah atau murtad. Kata apa benda yang ada murtad, dia tinggal semaya dengan itu. Dosa tu. Tapi dosa yang nak bayar tak boleh, nak qadha tak boleh. Kalau qadha pun tak terpakar. Dia buat dosa dia situ. Kenapa dah tu? Ya murtad. Ya Islam molek-molek. Nyugi kata kok mana? Jatuh Islam. Dia musuh mucak. Mucak lah. Masih? Duk cara dia gitu. Maka tak maya dia. Tak kosa dia. Apa nama saja dia tu? Duk dosa semata. Maka bah tak lama dia nak masuk Islam juga. Boleh dia nak kodoh. Tak boleh kodoh. Kalau kodoh apa tak boleh. Lepas kedih dia nak bayar tak boleh. Kedih dia nak perakan tak boleh. Perah eh? Ya ada kedih pasal perakan boleh. Dan ada kedih dia nak perakan tak boleh. Ya ni buat kedih ni nak perakan tak boleh. Dia buat gitu. Dosa yang ditanggung situ. Nak kodoh tak boleh. Kalau kodoh pun tak sah. Ha, ni sebab macam tu. Kalau tu malaikat tuan tu redo. Hei kawan jual cicing demo. Kawan temu cicing demo itu. Pakai jual beli 10 ribu. Ha, nak apa dah ada apa. Tapi duit awak nak kelai. Ha, nak duit dia. Mungkin dia redo lah jual. Dah. Ha, tu. Ha, sabit tu. Dek. Ha, dia mau tanya masalah tu. Saya goyak, saya goyak. Hak berlaku siap mari berlaku dah. Asalkan tak leh nak kita seruh tu asalkan lo. Tapi pergi berlaku dah yang masalah. Sudah pergi berlaku siap dah. Habis tanya ni. Dia mau tak tanya boleh. Dia mau pun tahu boleh ke tak negeri ugai. Dia mau tak. Dia mau pun tahu kata tak leh. Tapi pergi buat dah. Ha, nak carilah boleh dengan tak leh. Ya tu baik natijah ada dah payah. Kek dah ya tu baik lalu dah. Tu eh. Tu. Ha. Tenang. Ah, lah lagi. Ah, mak. Mana mak kat mana? Ah, lain ni tak ada ada tak? Biasa. Ah, roh. Tom Matos Sujek. Hmm. Tarika. Hmm. Batu demo tak ada kali tak ada muka masuk bom duit masuk ni baci kita. Ah. Batu kita tak ada muka dak lah duit tu kita ambil duit kita suku. Hmm. Balah. Ah, balah mana? Ah, baik. Ah, supalah. Kita katanya, ah, supalah ni kita keraklah ni ke. Nah, kadang-kadang ikutik kera aspa masjid masjid perayaan kita ke wisapu kok saya gitu atau kok tu atau koning atau nyomari ngadu wik kelang nah itu kayaknya pejabe-pejabe ni eh jadi payah kadang-kadang mari bahasa eh payah padahal amanah tu kena jaga apa mana amanah amanah ni nah satu gulung yang mazhab ya kira nak amanah ni kalau dia mungkin 20 ke kita kita nak tengok anak kita ponok kita misal kita nak tengok anak kita ponok balik anak dia pun ponok juga harap nak gimana ah kita nak tengok anak ponok betah gini kau nak keng dah lera nak gi anak ponok kan nak keng keng si ibu apa dak keng si ibu rang pun ambil pang si ibu bahawa ia ada dah 500 ruang keping. Aku nak pecah duit ni. Eh. Padahal 1000 juga. Tapi ambil duit ni pergi buah minyak. Ambil duit hak saya hantar korang. Minyak. Rang ni duit. Lepas tu pergi jumpa dengan anak saya. Rang ambil anak duit hak 500 ruang keping dia. Weh kata. Ni pun masuk lagi gulung orang kena amanah dah. Dikira tak boleh. Dia duit tu pakai duit tu lah. Tu orang jaga amanah. Nah pada tu, tapi kena tengok urusan dan kena tengok adab bagaimana. Oh, mai dia mau sedekah teh duit jabe mari kat beribu tak nak kena gitu pun. Nah pada tu eh, masuk kat duit kelain eh. Nak boleh mari ni dak ada kerecing-kerecing lu jatuh ke kereta tu atik. Seolah kalau kita gi ubah. Ubah duit kecil walaupun kita tak royak ke tak email sekalipun kita ubah dia ubah tapi harga tu samar dia kena harga tu
Lebih tak apa tak selit kurang. Lebih tak apa tak selit kurang orang panggil. Dan apa tu? Ha. Ha, nama we. Ada juga pasal dalam itu bu. Ha nah. Abu, mari kita ubah jadi 1000 dua keping kena misal. Ha, tak ada gapo satu. Kenapa maslahat orang panggil nak muja, nak orang panggil tasamu, nak ambil kemudahan. Nah, apa tu? Nak ambil mudah. Tu kaedah kita. Kalau gitu, demo on masuk dalam banci kita. Kita tak ada gigi buka dak lah. Kita ambil duit kita ni. Gi apa nama ni we? Masuk dalam tasamu sana. Tak ada apa. Boleh, tak ada apa satu. Ha, orang panggil soal lek ni pun, lek dia nak pada harga ya. Asal dia mengawal 1000, wih siapa 1000 dia? Tak ada apa satu. Cuma ke Allah tak? Tak jangan. Oh Allah ambil duit dia mau. Tapi duit dia mengawal, dia tukar juga. Ke mari hotel. Ke duit kerak, duit 20 kot, dia kenyau dia mengawal dia ni. Mari sini pun kenyau juga. Kenyau tak? Tak ke? Haa, kalau itu buatlah orang lain dah. Tak ada apa satu. Nak ke samar, nak kepada mata duit, mata harga dia. Alah lah. Duit tu. Kenapa dia mari asal dia tukar di dek nung dah. Kalau kaca gimik pembukih asli dah. Nah pada. Ha jadi oh ngan duit gapo? Ya gi oh tu ngan duit kita misalnya duit ya pesan ya. Ya beribu kita misal. Duit 20 kok tu ke raja tu mata cumi mata habis belah orang. Ya oh duit kita. Mari sini hai mata molek raja ni jadi molek. Ketika kata ya ubah dah. Ada apa dia ubah? Ubah pak kita ada apa satu. Ha nah. Hmm. Ah jalan. Tak apa. Ah tak apa dah kita minta izin dah. Ah ni kita tak ada minta izin. Ya we duit sibuk kita, kita rasa nak pecah. Malah ini we ni 500 ke ni. Napa tak? Apa napa duit ni buruk kata? Napa duit ni buruk raja pun napa ya kenyung. Kau ya nak buat minyak duit ni dengan tak izin ni tu we. Ha, maka dikira kata kita maksudnya khianat amanah juga tu. Ah, tu siapa tanya tu? Habis tu malaikat kita royak tu aduh. Hey, 1000 ya anak mu nak wikak anak mu, aku minta guna lu eh. Apa tak apa aku nak bayar dah tu. Hal tu apa? Tak ada apa. Ya golek kita tak ada apa satu. Golek. Tak ada. Kau ni, tak lu. Oh, musang ke atas diri ha. Kalau kita ke. Mu bagi diri sana makin keku ha. Kalau kita lah. Ya golek ya beri belako. Tapi nak ayat atas jaga amanah tu siapa tanggung tu. Tak ada uka, tak ada ubah langsung. Kau malak dia. Hatta haruk pelokok pesen pesen yak belipak. Belipak ni lah siapa ke anak dia. Tu amanah kita. Apa tu? Ada kau ada ke ayatul munafiqi salasam. Tanda orang tu jadi berpakaian atau berperangan mah berperangan dia perangan munafik. Bukan munafik tapi pakai perangan. Apa itu dia membang pak munafik mu tak leh kata tu. Dia mai kata gitu buat membang sikit munafik mu bukan munafik perangan orang munafik. Seolah-olah mu perangan orang munafik pakai mu Islam. Nampak tak tu? Jadi mereka kata gitu. Ini bahawa sikit. Munafik mu. Iya yang panah-panah. Nampak tak tu? Bukan munafik. Tanda kata orang ini. Tanda piyah-piyah ciri-ciri munafik ada di mu. Gapo? Iza kazabah. Iza haddasa kazabah. Apa dia yang kecek? Apa dia yang khobah? Kazabah. Dia mendustakan. Nah, wa iza akhlafa wa iza wa'ada akhlafa dan apabila janji satu perkara dengan orang yang akhlafa ia menyilai janji ia mensalahi janji ya terakhir wa iza tumina khana apabila orang yang amanah wik dia khana ya khana nah pada tu maka setengah daripada tanda ciri munafik gapo orang hatta amanah kita mengkhianati ah tu nak beringat situ kita ni ha, sampai tu orang warak ya dak benar. Ya warok dia panggil. Sebagai maya-maya ke. Hani berah demo. Hani berah kawin. Walah berah tu lah ya. Tapi tak asih tu. Orang warok ya tak asih. Gini. Kuna berah ni demo. Kuna berah. Tak boleh. Walah pahuk tu lah belakang. Tapi tak boleh. Ini rezeki aku. Ini rezeki kamu. Amanah lain-lain. Nah, ya kita rasa mudah. Kalau siapa tak kereta kau gerung-gerung-gerung tak kira. Walah. Bapak dia turun pak tak kira asak berah dengan telur. Dah kawet dah tu. Pada duit kat dulu ke tet dulu lagi. Dah duit tu. Siapa pak ambil duit dulu tak telur. Dah ada ambil kodok dulu. Habis tu kat telur dengan berah tak apa. Kat duit kacak hanya sikit.
Nah barata, ha tak ada fok, tapi fok kita fok dah tak kata fok tamadad. Fok tak ada warak-warak mano. Tak ada kira bibit tai dua tegade-gade. Pakai di mumiku eh, mai ke mung ha. Ha. Nah barata, tapi nak ayat tak warak dak, ya pegang begah telo ya situ. Tak jong ni fok dia ni. Ini rezeki yang Allah Taala khusus wik kepada dia. Ya kira apa tangan tu. Nah, demo hok warak hok doya ni. Hok warak pak kita, kena begecek lah. He. Ha, jalah. Wah lebih. Baik. Kita misal kita buat amal harian deh. Amalan harian. Jadi kena waktu jadi mudah amal harian. Sebab masjid kita ni kadang-kadang masjid yang wakil baca taklim harian. Hari ni taklim bab apa? Solat. Ini taklim bak selawat. Dah itu ke? Ini taklim bak sahabat. Habis tu ya baca taklim jadi sedap sikit. Mengingat ikut baca utus mata kadang-kadang. Ya kena buat taklim kata ini hari ya ni baca utus sahabat ke. Katanya pergi kena tu. Dah itu ke? Ah, besok buat dah 30 tu. Ah. Ada tak ada salah gapo sebab amal zikir ni agak panggil amal fadilah cuma ke tak masuk dalam hak nabi kata ahabbul a'mali ila Allah dawamuha wa in qalla tak masuk dalam sekasih-kasih amal ni sebab nabi kata amal yang Allah Taala kene amal yang Allah Taala kasih ahabbul a'mali ila Allah sekasih-kasih amal sisi Allah Taala itu ialah adwamuha berkekalnya nak diberkekalnya wa in qalla jika sedikit sekalipun sikit tak apa tapi berkekalnya qalilul amal ma'at tamam khairum min kasirihi ma'an nuqsan itu perkataan Imam Ghazali qalilul amal ma'at tamam sedikit amalnya tapi sempurna semua khairum min kasirihi lebih baik daripada membaca banyak ma'an nuqsan hal ka ada ekure baca banyak tapi kue ke baca 3000 ke baca 2000 turun ke 1000 boleh tak comel dah tapi tak masuklah amal yang Allah Taala kasih ha Allah Taala kasih gapo istiqamah ketetapan dan kesempurnaan batu kalau 3000 3000 senang 3000 susah pun 3000 tarok pun 3000 ha gagah pun 3000 he nak barat tu kaya pun 3000 susah pun 3000 duk habis tu jangan main tok ribu-ribu ke tarok ama tok mudah-mudah kita tak ya betul ya saya lah tak belah hal ya kira kata dia ku tarok pun boleh kata sudah sebelah kali tengok orang main kau gajah 1000 paulah ada sakit gigi lagi kau reti nak kata malah lah muka kita gomo banyak degamo sikit-sikit ya. Tanda sikit kamu. Sikit pun tak apa. Tapi nak istiqamah. Tosenya banyak tapi kurang. Eh, mula apa dalam ibarat menebah ke. Hari ni masuk dalam kebun kita. Tapi dalam sejah. Sejah ya dia. Cerah, cerah. Sudah sejah klik. Isak gi pula sejah pula. Sudah sejah klik. Isak gi pula sejah, sejah. Tapi masuk semua. Sejah masuk semua. Ha. Orang ni. Allah tak besok kita sekali nejah. Masuk nebah neja gugang 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 patu tak angilah setahun apa pula baru hari tak jangan hok noknyo seje tak seje tapi gi semua jangan berhenti seje seje masuk sok menebah hok ninglah sejangak-jangak amalan kita ha nah tak ada salah gapo cuma ke tak masuklah amalan yang Allah Taala berkenan amalan yang Allah Taala kasih ha ha ada kerja lepas tekan
Duk kerja lepas tekan pun mari kerja akik serp. Nasib dia kita kata dek serp lah kita kata. Ya dek serp. Akik tu, akik ni, akik tu, akik ni. Sudah akik bersyak dia masang lah. Weh, telur kena weh. Dia masang. Telur kena weh. Daging kena weh. Ikan weh. Nampak tak tu? Bersyak. Mari. Hidde mari lah. Ha. Dia hidde hidup dapat kita. Gerti kata hidde ni milik dia motu perak. Kita lagi panah tak boleh dah. Kita lagi mana tak boleh. Walah kita buat tapi dia mau beli. Mana mana katanya ada tasarruh duk tak demo. Demo ke mana? Demo tak saya makan pohon demo. Kita lagi bangkak tak boleh. Sebab dia beli siap dah tu. Maka makan dah. Makan-makan ada lebih. Nah, lebih palo ke kena, lebih ekor kena. Masa dia dah fok bakok yang makan sikit-sikit ya. Nah. Kita berlebih ni kita kutik lah weh. Kita ni kita make bagai tu ikan hok lebih gapo hok lebih kita tak lebih bilik kita perangak. Patu gi diwah pula isap. Mang jiwah harga murah lah. Kita tahu hok ni kita tanya 10, kita jiwah harga 30 kita misal. Anak tanya katanya kita dalek ke ada kita buat balah tu tu. Adakah harre ke tahre? Ha nama dia harre ke tahre. Dia kata kalau make peset tu dinamo kata kita ni curi. Man akhadha bi ghairi iznin fahuwa curiyun. Siapa mengambil suatu perkara dengan tak minta izin ni, maka itu dinamakan curi nama dia. Tapi tu aula secuma-cuma kita goyak di awal. Goyak siapa dia? Goyak kepada wak selalu dah di situ. Kita wak kaedah. Bagi hak dia lebih, apa minta nak ambil, dijual pun nak. Kita wak lalu, wak kerongan, kerongsang ya selalu dah. Pesan mek, pesan dia milik demo tu. Walaupun demo makan tak habis, hak demo, kita lagi panah tak leh. Baju demo, lebih cekat, tak pakar. Kita lagi mek pakar tak leh. Walah, kenapa tak hak ya? Kenapa dah eh? Kasih baik, kita minta. Kasih baik, kita kasih baik saya. Tapi saya tak nak pakar lepak di celah tu. Duk lagi toh kita misal. Ha mari pak. Ha kasi baby yo. Kau nak ambil weh. Tak leh. Hak tu weh milik ya. Kena kita tanya dulu. Kasi baby nak guna tak? Gih weh. Kalau saya guna weh kat weh. Ha? Ha baru boleh guna. Kali tu kita ada ambil ide gini juga. Soal lagi ambil barang curi. Kita buat lalu dah. Goyak ke tua tu lalu dah. Atau goyak pelakak di kedai. Kalau barang demo lebih. Saya minta nak ambil. Supaya nak pergi jual. Sebab saya pun ada mustahak untuk guna barang. Guna barang. Pas saya kata. Padahal mau bukan nak murah. Oh, tak boleh, tak boleh jual. Kena kawan nak jual. Oh, berat. Oh, kalau dia tu. Apa dia tu? Ha, malaikat kena goyak. Man akhaza bi ghairi iznin fahuwa curiyun. Siapa ambil suatu perkara dengan tak minta izin, dinamakannya milik hak dia tu. Tak boleh kita nak panah, tak boleh. Yang nak mana, tak boleh. Ada yang tak sedar sekalipun. Kalau tak sedar pun hak dia. Apa dia? Tak sedar pun hak dia. Kena tanya dia dulu. Dia beli ni barang ni. Ya perabih ni barang ni. Kita kena tanya dia. Ah, kenapa dah ni? Ya kena dia panggil secermat-cermat kita. Nak kerjanya kena jelas. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa ma'antai bayinahuma mustabiha. Benar halal nyata. Dia kita goyak nyata. Wal-haramu bayyin dia tak goyaknya tak nyata. Dia boleh heret. Wa ma'antai bayinahuma. Dia ma'i'ayah mustabiha. Dia panggil. Dengar benda-benda kesama dia. Benda tak nyata. Kata heret ke benda tak nyata. Kata halal. Dia dah subhat semata orang ni. Patut leh dalam subhat. Subhat ni ulama ibadat sepeduk main musik ke telaga buruk eh. Dia main musik tak lama jatuhlah telaga tu. Ha habis tu nak molatnya kita kerja patakan, kita kerja gapo, kita pakai perkat wa iklan selalu dah. Supa kedai buffet ke ya iklan lah dah. Ha mu mek banyak ni boleh banyak ni, mu mek gini gini mu kena bayar banyak ni. Ya iklan wis ya lalu dah. Habis tu bagai buffet yo mari pak tak lebih. Boleh tu yang lagi tasarruh ke mula kan ya wa siap dah. Ya buat menu siap dah. Haa, betul kerja ya tak boleh malu. Jangan malu, jangan malu. Walaupun kita, wah ini kita mustahak. Sebab kita boleh duit dengan media serp saja ni kita tak ada nak belanja anak isteri kita. Haa, malah kita kena rapcok orang panggil. Mek ngan sen, mek ngan lak kita. Gapa ngan lak kita, ambil barang lebih ke jual. Tapi kena royak tu ke demo tu. Haa, wak perkat tu, pai perkat. Kong titan kin leakin, tanggut. ครับผมทางร้านขอเอาไปใช้ในด้านอื่นได้ไหมครับ ได้ไหม wak gitu bukan ได้ไหม dah lah nah ครับ wak nah ครับ lalu dah kalau ได้ไหม tu mai tanya ya baru nah kong ti tan kin lea kin kong tan tang krabpom thang ran ja au pai pichara tham yang ื่น ikrang nah ครับ jop
Nabara tu. Ya kena mai besat tu. Nak wiki jelas eh. Sebab harta kita dia masuk ke anak kita, masuk dia harta yang halal. Wa kullu man mimman haram man yakulu misl bina ifaqamu janjujalu. Makan ni haram dia masuk dalam badan kita. Ibadat kita ibarat seperti kita buat rumah di atas omok. Maka tak jadi rumah semata-mata. Mungkin omok dah mari semata. Jadi buat tu ibadat kita dia ada benar haram dia dalam, maka ibadat kita tak dikata ibadat. Ya hatul bus lalu dah. Ha, lalu ni ada ke? Ha, so jadi. Ha. Penamu ikut belah. Niat puasa qada. Balah. Ha, saja aku puasa qada pada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Pada tu. Qada. Saja aku puasa qada pada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Ya tak kena buat tunai, tak kena buat adat dah kenapa? Ya Ramadan ya wajib semata. Ya tak ada hak sunat dah. Nampak? Bulan Ramadan tak ada semayat, tak ada puasa sunat. Negeri pun tak ada puasa sunat lah. Jadi, saja aku puasa qadha bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Ha, cukup situ. Bila dah? Ha. Ha, dia capur dengan sunat. Dia panggil tak, dia jamuk dengan sunat lah dah. Saja aku puasa sunat serta qadha kerana Allah Ta'ala. Serta qadha bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Cuma ke beza sikit ya. Kalau kita puasa sunat pergi campur dengan hak qadha, hari kita buka. Ya asal puasa sunat halal, sunat kita buka di orang mari rumah kita. Asal kita puasa sunat, puasa sunat komik kan eh? Kita puasa senang, kita puasa komik. Saat kita buat kita puasa, saat kita mari. Sunat kita buka puasa tu sunat. Murai pada saat kita. Bawa kita puasa pak, saya kita mari. Aduh, akik nasi kepo. Kita sunat makan. Bukan tak boleh buka, boleh buka. Bukan buka boleh hala pula dah. Tapi jadi main padah saya mari. Nama apa puasa sunat pak lah. Weh kamu main maku ha. Saya nak buka puasa. Nah. Tu kalau puasa sunat. Tapi yang kita serta kodoh. Ha, dia serta kodoh hari lah. Yang bersalik kodoh mata dah. Saya mari, Raja 9 mari pun tak boleh nak buat buka puasa, tak boleh. Kenapa? Hak wajib dia sana di belakang. Ada qadha di belakang, tak ada. Ini apa? Ah, nak malik kita minta tak apa. Saja ku puasa qadha serta puasa sunat. Buh tak apa. Kau panggil, ambil masjid tak apa, balasah tak belakang. Ini dah suka ambil balasah tak apa, kita sejik di belakang. Kena apa ke? Ya, kena ambil masjid tak boleh apa. Apa itu nak buat kerja gapo, buat kerja masjid dulu sini. Itu buat kerja, kita lalu buat kerja agama, kena ambil hornoh tak, jangan tak sejik apa. Kalau kita buat kerak sejik, pak, ingat tahu. Dia kerak untuk sejik, duit untuk sejik. Nak gitu tarika tak boleh lah. Dia nak pergi ke tarika tak boleh. Kenapa? Dia ada tempat tinggi. Dia nak pergi turun bawah tak boleh. Duit ni kira untuk nak buat masjid. Bopang masjid. Masjid sudah dah. Duit dah lagi. Kita pergi buat tarika. Tak boleh. Dia duit ni kira untuk masjid. Untuk maha besar. Tapi kalau pergi ke tarika. Dia pergi tarika. Boleh kita naik ke apa masjid? Ya duduk renah. Boleh naik ke atas. Kira balasah. Boleh naik ke masjid. Ya duduk tempat renah. Boleh lepak tempat tinggi. Dia duduk tempat tinggi dah. Sebab kita pergi menazah. Okay? Aku dah jaya aku nak makan lembu. Nak ke kami tak boleh lah. Yang kita lembu dah dia. Nak ke kami tak boleh. Tapi kena menazah. Kalau aku berjaya aku nak makan kambing. Tak sayang kami. Tak lembu. Alah. Comel. Ya, yang menazah kambing. Kawan lah berjaya. Kawan nak makan kambing. Bawa siapa pria ya, pak. Gis menazah lembu. Kau boleh. Ya kau jangan. Tapi kalau lah kawan nak makan lembu. Bawa siapa pria dia ke kambing. Kau jatuh. Rock orang ni. Tak boleh. Nampak tak tu? Ah, padahal lah weh. Nah, padahal lah. Tengok dah. Panasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alika ilman nafi'ah. Wa arzaka wasi'atan wa amalan salihatan maqbulah. Wa sa'adatad daraini wa husnal khatimah. Wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.